Okay, Dip. Halo guys, bersama lagi Pojok The Parrot pada episode. Okay guys, bersama lagi Pojok The Parrot pada episode Street Crew. So, pada episode kali ini seperti biasanya kita akan mencari mereka yang kurang berkemampuan untuk santap makanan sultan. So, apakah yang The Parrot akan masak kali ini? Dengan siapakah? Saksikan sampai habis video ni. Jangan lupa like, share, comment and subscribe. Biar channel kami boleh terbang jauh. Okay. Let's go. Let's go, let's go. Okay guys, di belakang aku ada kedai Wagyu. Minaku Ochime. Hai. Jepun punya style. Okay. Ini adalah salah satu kedai Wagyu. So guys, dari luar kita dah boleh nampak berapa banyak daging sultan. So, santapan sultan. So, let's go. Kita masuk dalam. Okay. Bos, ini ada tomahawk ada? Tomahawk? No. Apa daging ada? Japanese. Oh, Japanese. Hai. Kena cakap orang putih ni. Aku tak pandai. So, kita tengok-tengok dululah. Kita tengok-tengok. Kali kena orang Jepun tak? Aduh. Tak ada tomahawk, kita pakai daging ni lah. Wagyu Jepun. Okey. Dekat dia. Ni berapa-berapa ni? Ah ni. Berapa kilo dah? Kilo. Oh. 4000 guys. Macam ni mah. Boleh beli motor sebiji. Malah. Tengok yang depan tu. Kita YouTuber bajet-bajet. Jadi kita tengoklah. Ah. Apa daging ah? Oh, yang ni Australia ni. Australia murah sikit. Payah guys. Dia orang Jepun, so dia tak faham kita punya bahasa Melayu. Aku punya bahasa Inggeris pun bukan tak pandai, belum belajar lagi. So, kita belek-belek tengoklah. Contohnya hari ni kita datang sini kita nak cari tomahawk. Tapi tomahawk tak ada. Kita balai pergi lah. Alang-alang dah. Sampai kedai ni. RM262. Hei. 204 gram. Bahasa Jepun. Terima kasih, Pak. Arigato. Arigato. Okay guys, sekarang kita sudah mendapat Wagyu di dalam genggaman The Parrot. Jadi sekarang kita akan mulakan misi pencarian artis jemputan kita. Okay guys, jom kita let's go. Okay guys, kita punya artis jemputan dah on the way.
Dia buat menyembang pula. Ya, bang. Ya. Siapa nama abang? Saya nama Munir. Munir? Ya. Lembu makan, bang? Makan lembu, ah. Kat sini kita ada wagyu. Daging wagyu. Jepang punya. Pernah makan wagyu? Daging wagyu pernah makan tak? Daging... Daging ni? Dah. Daging lembu. Wagyu. Wagyu Jepun. Jepun lah. 262. Ini saja. Oh. Ha. Hari ini abang betul lah. Saya nak masak kat abang. Boleh tak? Tapi ada kerja sekarang. Setengah jam lah. Balik lambat. Tak boleh? Saya ada kerja tapi sekarang masak pun tak boleh. Sekejap lah. 15 minit lah. 20 minit lah. Dia orang sudah pergi. Oh, okey, 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 okey. Kita boleh pergi ikut sama dia. Oh, macam tu, macam tu. Tak apa. Tengah kerja? Okey, okey, tak apa, tak apa. Kalau saya kerja, boleh. Ya, okey, tak apa, tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Macam tu, tak apa. Tak apa, tak apa. Kita pergi cari hat lain. Jom, jom. Daging mahal. Macam nak buat? Macam nak makan? Makan ni percuma. Ah, dah, tapi kami kena rakam video. Macam nak ambil video. Sebab kami buat YouTube. Jom masuk. Nak ajak makan, ah, Macik? Nak ajak makan. Ha? Nak ajak makan lah. Tak mahu. Ajak apa? Tak mahu. Saya masak kat abang, abang makan. Mau? Ha. Duduk sini lah. Sini saya masak, abang makan. Ni ni, saya ada bawa daging wagyu. Daging lembu import dari Jepun. Agak dia abang tengok. Daging dia memang sedap. Saya pun tak pernah makan. Saya mahal. Eh, hey, saya nak masak kat abang. Sat lah, dalam setengah jam. Tak makan daging. Tak makan daging? Ha, daging lembu tak makan lah. Lembut ni. Lembut tak mau. Ha. Ha, okey, tak apalah kalau tak mau. Kita mau ajak makan Jemaah. Apa ni? Wagyu. You pernah makan tak? Wagyu. Ini beef. Beef lembu. Tapi itu lembu Jepangnya. Tu tengok ah. Okey. Ini macam saja. Makannya. Makan. Okey. Buah masak. Kita goreng saja. Yang ni sedap. Gula goreng. Ah, sekarang kita cari tempat kita goreng. Ini mahal mana? Daging. Ya. Tak semua orang mampu beli. Ya. Ah, saya pun belum pernah makan. Nanti orang makan. Ha? Makan dia orang. Ya, betul. Ah, tapi kita rekod sikitlah. Kasih ah. Kita masak kat silo lah. Ha. Kita pergi masak lah. Ha. Orang masak kat silo. Tangan-tangan. Ya, sekejap saja. Ha. Chef. Ini. Wah, chef. Hmm. Mana-mana apa boleh lah. Tepi-tepi jalan sana ke. Eh. Ha, tepi-tepi tu. Kita buka meja ni. Kita buka meja, kita masak. Ini memang garanti lah. Ini ya, Pak. Ini lu kayu ini beca 2 bulan baru dia boleh beli ini makan. Betul. Buat tak tipu lu. Betul. Ini mahalnya. Buat sendiri pun tak sanggup mau makan. Ini macam pun. Mahal, mahal. Memang mahal. Ini biasa kalau you import ini macam hotel. Kedai-kedai makan ini macam tak ada jual. Ni. Sebab mahal. Orang tak sanggup. Kalau siap masak, ini daging kalau siap masak boleh pi 400 euro. Satu ni saja, 400 500. Ha. Ha. Ini pasal Chinese New Year lepas. Eh. Ha. Ini kira makan besarlah. Boleh ah? Ya? Ha. Sekejap saja. Nanti awak naik you punya beca. Mana lu punya beca? Ni. Ha. Orang parking kereta sana. Hey,
Wah parking kereta sana. Nanti wah buka meja sana. Eh. Wah taruh kuali apa semua. Kita masak sana. Ha, makan sana. Ini wah punya orang. Ha, wah punya orang. Nanti dia bawa lupi sana. Wah pusing dulu. Pergi parking kereta sana. Okey ya? Good. Japan. Okey. Okey. Jom. Kita pergi parking kereta dulu. 2 hours later. Okey guys, kembali lagi bersama The Parrot di episod Straight Cook. So guys, merata dah kami dah pusing. Satu Penang dari pagi sampai petang. So satu orang pun kami tak jumpa untuk kami jadikan artis jemputan kami hari inilah. Jadi hari ini aku dengan kru-kru aku sendiri akan review Japanese Wagyu. So kita buka tengok dulu. Oh, ni guys, daging yang harga 200 lebih tu. Jadi kita lap dulu sikit. Okay guys, satu Penang kami dah pusing. Satu orang pun tak berani nak makan kita punya Wagyu ni. Jadi hari ni kita sendiri akan review macam mana rasa Wagyu ni. Okay guys, kita punya bahan kita dah siapkan. Jadi kita mulakan kita punya perapan. Bumi minyak sikit. Oh, salah. Dia kena macam ni. Ha? Tu dia. Lada hitam. Okey. Kita bos kicap sedikit. Lastly, rencah cukup rasa. Okey. Okey guys. So kita akan panaskan dapur sikit, guys. Tunggu minyak masak sat. Ini. Hari ni aku nak ajar masak sikit. Masak. Masuk dalam kuali. Pandai ah. Jadi inilah hati jemputan kita hari ini. Gelandangan hitam. Okey Rania. Ya? Hantau kita nak masak apa hari ini? Steak. Ha? Steak. Hmm. Steak lembu. Buat ni. Ni. Okey ya.
Lastly, kita masukkan daun mana nasi? Daun rosemary. Sebagai dia punya pewangi ya. Oh, terui. So, jadilah stick the parrots. Ha, stick the parrots. Okeylah. Kita nak makan kan? Tu, kamera. Tengok kamera tu. Okey. Guys, kita tunggu 20 hingga 30 minit kot untuk masak ni. Okey. Settle kita punya wagyu. Tengok daging dia. Lembut. Jadi kita mulakan review. Okey guys. So aku yang akan mula dulu untuk review. Bismillah. Kita buang daun dia. Lebih raham. Dapat ke lembut. Dah. Rasa dia sedap, ni lembut. Okey, cuma dia masin sikit lah. Tujuh dia. Okey. Dia rasa masin tu tak kuat sangat, sikit lah. Dia sedap lah, lembut. Memang berbaloi boleh buat view ni. Dah? Masa ya? Apa lagi ni lembut lah? Masa ni lah. Masa ni lah. Salahkan chef pun. Okay guys, dia punya kualiti harga dengan dia, kualiti harga dia punya harga dengan kualiti daging berbaloi lah. Satu, daging dia lembut. Yang kedua senang masak. Yang ketiga sedap. Tapi kena pandai masak ah. Macam aku buat dia lebih garam. Masin. Tapi rugilah. Hak siapa-siapa kita pelawak tu tak mau makan ni. Rugi. Bodoh. Okay guys. Cakap tu dah saja video kita, The Parrot untuk review. Wagyu Japanese. Ha? Arigato. Jadi, kita jumpa di next video.
Okay, jangan lupa like, share, comment and subscribe. Biar kita punya channel boleh pergi jauh. Okay.